Oke, cek sound, cek sound, cek sound. Ya, kembali lagi. Lagi-lagi di Caju Bay, Caju Bay, Caju Bay, Caju Bay. Dan sekarang kita akan kembali lagi buka-buka pack di Pipa 21 Foot ya, Pipa Tiny Team. Di mana sekarang lagi banyak objektif, banyak event, bisa dibilang. Banyak dan banyak apapun itu. Nih, kamu percaya nih ya. Nih, ada buktinya bahwa tuh, lihat tuh, baik banget pak, 3 ya. Imagine ya, tiga apa nih, tiga objektif the start. Emang sih kayak dapet kayak 67, cuman seenggaknya pak nyiksa udah tuh sih lama ini sih. Gue semoga gue bisa bawa dua lagi ya minggu ini ya, semoga ya. Kita tunggu tahu ada siapa aja sebelum kita melihat ini buat champion gue itu apa. Kalau ada yang ngikutin video champion yang sebelumnya pasti tahu deh hasil gue kayak gimana. Tapi gue cuma pengen lihat ini sih. Nah, ini ah, jadi gue cuma ngapain ya ini dia dong. Martinez kenapa ya, kayak ya matem Arsenal ya. Tau lah ngapain, cuma dia sama sih siapa lagi ya, satu lagi ya, biar gak sendiri dia, beda temennya. Kalau also right mid sih pak, dia kalau CM dia kayaknya bagus pak. Kayaknya tidak, karena dia right mid. Apa ya, gua nggak ada lagi. Eh, the Bryce, lebih sign, lebih sign. Ada tahu lebih sign? Ada tahu? Pede sangkat sama Micu. Itu intinya. Apa gua nggak ada yang gua apa? Cuma itu doang. Cuma si Martinez. Entah kan ada Johnstone deh, biar si Pak Sidik ada temennya. Yang pasti sendirian. Udah lah. We will see. Oke, dan reward kita sekarang gua, oh ya dan gua tiap sampai gua 3. Mungkin gua 3 ya, gua sih ngapain minggu depan gua 2, karena pas gua 3 nih baik kalah ya pak. Gua di awal-awal tuh baik banget kalah, makanya cuma sampai gua 3. Ini juga usaha setengah mati, dan ngomongin soal usaha setengah mati, main kayak iya ngasih apa sih party back kan, sekarang ngasih lagi party back ya. Emang emang hebat loh, dan visual party back doang dah, random emang. Tapi yang bener kayak gini sih, ibaratnya kayak ya udah gitu, cerita cerita aja lo ya, nggak usah lah yang lain-lain lo, ngapain kayak mesti masukin on one to watch kayak kemarin tuh, terus apa lagi tuh ya, itu itulah. Hai eh dan bukannya ini lah, bukan makin macet baik juga sih nih. Ini sosnya supply kita banyak, tapi sosnya juga membuang pack juga, iya loh ya. Kita buka pack aja langsung. Sebelum buka pack ya, biasa red pack dulu. Berapa? Eh, tadi ada Elsyah ya. Ada Elsyah, Elsyah Rawi. Nah, gue kayak bakal skip. Gue lebih memang kisah ngotak nafas kayak pun startnya kayak wasted banget. Tapi ya, fans akan ngapain kayak lah. Kalau sama fans pasti bakal buat itulah. Make a shot. Ya, gak ada yang bagus. Udah oh, susah sih pak, udah deh Martinez deh ya, tolong incoming. Ngalain kok gua malah Banega. Udah bukan jadinya, tapi ya beda deh for nothing. Itu reward gua, ngerti yang menurut gua not bad. Hey, mega pack bakal gua hot karena emang gua perlu pack tradable. Dan 75 rate gue baik juga. Oke, buka yang ini dulu aja. Waduh dikat kayak biasa quick sale. Udah pusing. Ya ya, gue tadi udah dapet walkout soalnya. Jadi kayak kalau ada yang ikutin gue pas streaming itu deh, pas streaming dari miss loh. Tadi gue buka walkout pak di 5. Jadi kayak ngapain walkout lagi susah kayaknya. Oke, tapi ya ngapa-ngapa aja. Masa dapet nggak itu urusan belakangan. Lanjut lagi. Yang penting gue perlu supply nih. Tolong deh, ye. Gak ada apa-apa. Gak ada apa-apa, skip aja deh ya. Ini juga udah ngantuk ini ya. Rekaman malam-malam, bayangin tuh ya. Pagi-pagi banget. Demi kamu semua ya. Dan sekalian pun ada yang nonton, ada enggak, betul susah banget. Ini demi kamu semua. Oke, sejauh ini gue buka 75. Paling tinggal 80. Ayo dong, buat satu lah.
Kan di UCA atau udah ah itu maksudnya di Berta. Oke lanjut ke lebih kayak film so gue itu deh so gue antret ada apa-apa kayak lagi masih awan doang berarti gak ada apa-apa Inkas, gas kuat, pakai mecap. Mecap lagi. Ya, aktifin berarti. Keren elek deuterium. Mega, keren mega nanti buat TOTS. Gue sih masih mending buat TOTS nih, sekarang. Mana ada. Ya udahlah. Yang penting cesat. Yang penting bisa start dan walk out. Gue kira dapet siapa gue. Udah walk out itu ya yeah. Dia. Udah. Walk out pertama. Kita start ke dua. Enggak ketiga bahkan. Ada pianik nama itu dah. Kayak itu lah. Gak bisa ya. Tapi tolong pas gue buka party bag Tuan jadi kasih buat itu sih yang penting aku masih punya satu party bag ya tolong ya oh iya ya red players aja lah yang gue dulu yang gue red players terus yang itu pas selesai kali ya oke gak ada apa-apa di gelas soalnya katanya udah ke tadi udah ke Davis jadi kami dapat lagi kecil ya tadi belum dapat apa apa ya ini dulu jadi kalau belum dapat apa ini dulu biasa tiba-tiba pas buka dapat sesuatu buat kan ya mungkin gitu Belanda counterback Pride oke apa lagi nah ini mau kemana nih bro baik salah dadah mohon maaf bersepuh tapi demi kebaikan kawan ini cepat selesai kamu saya buang dadah Kepres buka aja lah. Ha. Walk out lagi. Siapa? Dua kali walk out. Ah, goalkeeper. Bergeran. Itu. Bermunjan. Tapi gak apa. Walk out kedua kita. Sejauh ini pack paling bener sih. Masih buka-buka pack paling bener sih. Karena gue dikasih dua kali walk out. Selain TOT-nya ya. Event TOT-TOT-nya kan emang pasti udah bakal ada aja tuh yang walkout ya itu pack biasa tapi kayak langsung udah kayak walkout kok ya basically tolong jangan nyampe aku tuh jangan nyampe pas gue dapetin pas gue buka party bag gak dapet apa-apa jadi sih PHP gak dapet apa-apa sih nih ya lanjut ke pack plus 83 dulu sebelum tutup dengan party bag yang berjudai-judai hasilnya entah apalah yang penting berjudai dulu hasilnya apa urusan belakangan nggak mungkin back to back walkout pak mustahil Cameron Owenanui oke karena gue belum dapat apa-apa kita buka dulu satu deh yang penting ini kan nabungnya penting ini satu pack itu gue tuh nyukurnya pokoknya per satu pack ya minimal yuk ah rebot apa German left mid nah bukan habis Sanui Leroy Sanui welcome the club Sanui itu gue horror pak gue takutnya pas buka party bag tuh buat
Karena emang peklak gue sampas itu. Ya kita lihat aja lah. Kita tutup rekaman kita dengan buka multi back. Gue gak berani lihat sih. Gue gak berani lihat apa tuh ujungnya, tapi gue bakal lihat benderanya aja penting. Apa nih? Ini multi back kayak isinya apa aja lah yang ada di event-event itu. After Star, Mexico, Left Mid. Ah, lemah. Leh, Mas. Emang ada apa-apa? Enggak ada apa-apa. Mendingan Davis tadi ketahuan. Gua spend 150.000, 100.000. Ya berarti kalau harga itu ya, 40 back ya. Dapatnya 40.000. L. Ya udahlah. Yang penting selagi gua dapat siapa tuh Davis. Gua kayak ngerasa kayak itu sudah menutupi apa ya, sudah menutupi apa yang gue dapet saat ini. Kayak gue dapet lens itu udah menutupi itu sepertinya itu pak. Ini tadi sih itu berapa David, David kan itu 100.000 ya. Jadi udah nutup si lens yang udah pasti kebun ke SBC. Dan David Star ini menurut gue event paling bener karena gue bisa dapet 3 pemain pak, yang dimana tuh tidak terjadi di event lain. Oke lah, dan nanti gue pasti bakal buat feedback itu kalau ada budget buat kerjanya. Kalau enggak ya udah. Dan kita nih gue. Terima kasih buat semua yang nonton. Jadi intinya di kamu kali ini gue dapet tuh kayak 3 kali walkout sih kayaknya. Jadi gue soalnya nggak sempat lihat papannya apa. Tapi kalau ngeliat papan lima tadi gue saya walkout. Itu makanya gue dapet 3 walkout. Dalam pack ini dari cuman di bawah 10 kali itu pack ya. Dan ya semoga yang lain pada untung ya dengan isi pack ya. Dan bukan dari gue segitu aja. Makasih buat semua nampil. Dan bukan biasa, jangan lupa like, share, komen, subscribe ya teman-teman. Terus sampai pada satu ya udah saya perus ya belum sabar. Oke, dan sampai jumpa di pertemuan saya ya. Dadah. Dadah ya. Dadah. 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 Dadah.